Pak, sayur bayam jagungnya satu aja cukup ya. Hari mau masak cumi, mau masak sayur bayam bening ya, pakai jagung. Tempenya mau dibacem ya? Apa cocok dibacem apa digoreng? Dibacem. Ini buat rencana nih mau jalan-jalan kan? Kita bawa bekal aja dari rumah. Lagi ini yang ini nih bayam ini. Nah, di dalam ke tempenya gemuk banget ya. Kirain enggak ada pedas. Itu masih ada, ya? Nah, di luar. Ini mah dari kulkas yang satu. Oh. Sang keringetan jalan ngubur enggak gue teteh itu deket warteg tuh mondar mandi mungkin dalam hati kok bapak lama gitu hanya sama salah mak tetehnya meleng ya kita lewat tetehnya meleng kalau kan manggil enggak teteh enggak meleng katanya teteh pergi ke tempat tukang jeruk yeay bapak nyebrangnya beda seberangannya beda kali mungkin bapak nyebrang teteh nyebrang iya ya udah jadi iya tunggu aja udah pakai disusulin kita tahu katanya kita bukan udah pernah nggak pakai nyasar ya inilah cerita nanti cerita keseruan lah tanya seru. Banyak kan? Ya serius. Wajaran. Masak tempe. Dokin. Ah, ini namanya kari. Ahli main apa ketok itu namanya leto ahli leto wajarnya ada lagi ya? Ada solo eh cukup ini masih wow biar aku gemar ya oke. Berarti nunggu air mendidih dulu ya baru masukkan. Direbus ya. Berapa lama direbus? Atau sebentar aja. Thank you.
bumbu naon ya? Bumbu tempe bacem. Oh, ini buat bikin bumbu tempe. Kecapnya Bapak di atas enggak diambil. Iya. Karai bakal lah. Ini mau suka? Ah. Main kecap di atas. Tuh salamnya berapa lembar? 5. 4. Asam ada asam. Iya, iya. Oh, itu tuh yang kecil yang kecil. Nih, mau bikin tempe bacem. Masako ya tadi ya, kira-kira ada berapa? Masakonya berapa tadi? Setengah sendok ya? Satu sendok teh? Tes rasa. Si kecap ya. Bapak ya, saudara Rino yang di luar. Bisa ringan itu? Hah? Jadi cumi setelah digodok ya, matang ya, digodok ya, direbus, digodok ya. Kemudian disaring, dicuci ya, disaringnya. Cuci, bersih ya. Ini tujuannya supaya cuminya ini empuk dan tidak terlalu asin ya. Karena ini cuminya cumi asin itu. Wah. Begitu nih teman-teman, seperti itulah keadaannya.
Jadi harus dicuci bersih bagaimana caranya nih? Masih bau tengik. Ini bisa 1 kilo. Nah, juga nih 1 kilo, apa? 60.000 ya. Iya. Iya 60.000, sekilonya 120. Mahal nih sumur. Ah, cumi sudah dicuci bersih ya, ditiriskan. Kemudian sekarang nih punya begini ya. Apa? Ini asam ya. Itu buat nambahin bumbu apa namanya? Bumbu tempe bacem ya. Harus dikasih asam kayak asam kawak ya. Cek rasa. Udah pas. Mana asin? Ah, udah lah, udah mah kita masuk pakai ini aja. Udah asin enggak sampai? Tes. Ya, gimana? Deh, oke. Okay. Tadi bumbu bacem tuh apa aja? Aku nggak tahu, udah dari pasar. Oh, bumbu jadi ya? Iya. Pakai bumbu jadi dari bumbu. Ini bumbu jadi di pasar, itu bumbu giling ya. Bumbu. 3.000-an kalau. Iya. Bumbu bacem. Iya. Bumbu bacem tempe atau tempe tahu lah bisa. Beli 3.000 di pasar. Satu itu cukup. Udah gitu terus bumbu itu ditambah lagi di kecap secukupnya, kemudian kasih tambahan garam secukupnya, kemudian masak kok ya. Gitu teman-teman. Gula merah, Pak. Tambah gula merah. Sama asam. Kawak lah secukupnya lah ya. Ya teman-teman. Itu martabak sana. Itu. Ini teman-teman, ini persiapan untuk kita jalan-jalan, jadi bekal di rumah aja nih. Jadi kalau bawa bekal di rumah kan tinggal jalan-jalan aja kita sepuasnya. Lalu udah lapar, kita buka bekal. Nah, gitu. Makan aja tempat parkiran mobil, enak. Kalau kita jajan ke warung, ngantri, males lah. Apalagi di tempat wisata, ngantrinya ini udah lapar lagi. Duluan. Martabak siapa? Ini boleh. Boleh. Aku aja. Nah, ini di samping bikin masak cumi, ini juga masak ini. Sayur bayam bening nih. Bening nih, kasih jagung nih. Dan kita mau nyiapin bumbu untuk ini bumbu cumi ini. Ini sambilan atau mak? Ya? Nah, sok sambilan? Hah? Masih kayaknya orang baru makan bumbu. Yang si bawah yang putih hari. Si hari disiapkan.